Jika suatu data memiliki salah satu dari empat karakteristik, yaitu berukuran sangat besar, sangat bervariasi, berkembang dan diakses dengan sangat cepat, serta data tersebut sangat kompleks, maka dapat dikatakan sebagai big data. Big data menjadi salah satu prioritas pada program pengembangan e-government di Pemprov DKI Jakarta, yang secara operasional dikelola pada Jakarta Smart City sebagai salah satu unit pelaksana teknis Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik. Pemanfaatan teknologi Big Data memberikan peran yang sangat strategis dalam mewujudkan Jakarta sebagai Smart City melalui integrasi data dari seluruh SKPD dan UKPD yang hasilnya dapat langsung dianalisis untuk menjadi informasi bagi pimpinan. Pada unit pengelola Jakarta Smart City ini, kami memiliki tim data dan analytics yang didukung oleh 4 divisi lainnya yang berfokus melakukan pengolahan dan analisis data menggunakan teknologi Big Data untuk meningkatkan layanan dan program-program Pemprov DKI Jakarta. Jadi, tim Jakarta Smart City mengimplementasikan teknologi Big Data pada analisis laporan keluhan warga, analisis data TransJakarta, analisis lalu lintas atau traffic dari Waze, serta analisis penggunaan Kartu Jakarta Pintar atau KJP. Berbagai macam data tersebut dapat berasal dari proses interaksi yang dilakukan oleh pengguna maupun device dari suatu sistem. Contohnya, Jakarta Smart City menganalisis data TransJakarta dan KJP yang didapatkan dari interaksi para pengguna Kartu TransJakarta dan KJP. Ketika mereka tap atau menggesek kartunya di mesin EDC atau mesin tiket, dari proses tersebut, data dapat ditarik untuk kemudian diolah dan dianalisis. Dengan analisis big data tersebut, tim Jakarta Smart City dapat mengklasifikasikan beragam analisis seperti tren penggunaan Kartu Jakarta Pintar dan TransJakarta. Sederhananya, kami dapat mengetahui persentase uang KJP dibelanjakan di mana saja, kepadatan pengguna TransJakarta di halte atau koridor mana saja, dan lain sebagainya. Bayangkan begitu banyak manfaat yang bisa didapatkan dari penerapan teknologi Big Data. Maka kami berharap dukungan dari seluruh warga masyarakat untuk mewujudkan program transaksi non-tunai. Sehingga Pemprov DKI Jakarta dapat mengalokasikan segala bantuan sosial atau subsidi dengan tepat sasaran kepada seluruh warga Jakarta. Dan kami juga dapat meningkatkan inovasi pada pelayanan-pelayanan publik lainnya.